Halo guys, bersama lagi dengan Dede TV. Kali ini aku akan membuat eksperimen. Eksperimen membuat jus Indomie dicampur luwak white coffee. Macam mana rasanya? Kita lihat aja di next videonya. Ini dia wak geng Indominya. Sebelumnya aku udah masak dulu Indominya biar durasinya agak lebih cepat ya kan wak geng. Ini luwak white coffee-nya. Udah, langsung aja kita blender aja Indomie campur luwak white coffee-nya ya kan wak geng. Langsung aja. Wak geng. Ini aku udah ngambil blendernya. Udah langsung aja kita masukkan aja lah ya. Biar agak-agak cepet sedikit. Ini Indominya masukkan. Wih. Mantap nih wak geng. Gimana nih rasanya nih? Indomie dicampur buat white coffee. Apakah enak wak geng? Nah, ini Indominya udah masuk nih. Ini Indominya nih udah masuk ya. Terus kita masukkan lagi. Luwaknya ini wak geng. Kita masukkan aja langsung ya kan. Ups, aduh, berceceran cuy. Nah, ini dia, wish. Kayaknya ada satu yang kurang. Kita kasih micin aja biar tambah maknyos. Kita ambil dulu micinnya ya, gak makin. Kita ambil dulu. Ini dia, wak geng, micinnya nih. Nih, rasa ayam. Kita masukkan aja micinnya ya. Payah kali wak geng. Ini ya micinnya. Jangan baik tanya nanti jadi bodoh. Oke, dah. Langsung aja kita blender. Oke wak geng. Oke wak geng. Ini aku udah di tempat blenderannya nih. Ini Indominya, ini luwak white coffee-nya dan campur micin juga wak geng. Udah langsung aja kita blender ya kan wak geng. Kita masuk, kita colokkan ke listrik. Oke. Kita tutup biar nggak bertumpahan. Oke, kita blender wak geng. Gimana nih rasanya wak geng? Namanya juga eksperimen. Ini dia wak geng, Indominya wak geng. Langsung kita tuang aja ya kan. Oke, langsung kita tuang aja ke dalam gelas. Kita tuang wak geng. Gimana nih rasanya, cobalah. Ini dia wak geng, tadi udah aku blender. Ini dia hasilnya. Belum halus sekali pun. Jadi ini dia. Langsung kita rasanya aja macam mana rasanya ya kan. Ini dia wak geng. Wis. Mana nih rasanya ini? Aneh kali rasanya. Tak rasa apa aja pun lah. Mau muntah gua. Entar rasa apa nih wak geng. Pokoknya kalian jangan pernah dicoba di rumah ya wak geng. Minta macam mana rasanya, nggak enak kali pun. Entar rasa kopi, entar rasa apa aja. Rasanya ini rasanya campur aduk lah pokoknya lah. Ada rasa mie, rasa kopi. Udah lah wak geng, segitu aja video saya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya wak geng. Terima kasih.